Badan Pengelola Keuangan Haji terus berupaya melakukan pengembangan ekosistem haji dan umroh. Salah satunya dengan menggandeng PT Bank Muamalat Indonesia TBK di dalam pembiayaan umroh bagi calon jemaah haji tunggu. Badan Pengelola Keuangan Haji terus berupaya melakukan pengembangan ekosistem haji dan umroh, serta terus meningkatkan layanan kemudahan pendaftaran bagi masyarakat yang ingin naik haji. Upaya tersebut salah satunya dengan menggandeng PT Bank Muamalat Indonesia TBK. Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan, Heri Alexander, mengatakan BPKH menggandeng Bank Muamalat untuk pembiayaan umroh bagi calon jemaah haji tunggu sebanyak 5,3 juta jiwa. Sehingga para calon jemaah haji dapat terlebih dahulu melakukan pelatihan secara langsung di Tanah Suci Mekah. Investasi pembelian pada Bapak Ibu ini seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, dan sebagainya. Nah, selanjutnya, ini juga produk yang sudah mustahil pentingnya, landmark bagi BPKH bersama Bank Muamalat berkolaborasi untuk melakukan penguatan ekosistem haji dan umroh melalui dukungan pembiayaan kepada potensi 5,3 juta jemaah haji tunggu atau waiting list untuk bisa pembiayaan umroh, agar pada waktu menunggu haji yang cukup panjang, jemaah bisa melakukan latihan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.